สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีปลากระพงนึ่งมะนาว hari ini kita ada ikan siakap masak steam. Kita buat yang simple-simple ya hari ini. Okey, bahan-bahannya ada halia, serai dah ketuk, potong, cili besar, limau, gula, ajinomoto, garam, limau, daun tumbar, bawang putih, cili api dan bawang jeruk. Okey. Kita boleh mula. Okey, kita masukkan dulu sedikit. Okey. Okey, kita masukkan halia, masukkan serai. Okey. Masukkan ikan. Ikan ni kita dah siap potong belah belakang. Okey. Okey, kita main bubur bahan-bahan. Bubur bawang jeruk, bubur bawang putih. Dan cili api. Okey, hari ini kita dah siap. Ikan sudah masak. Kita angkat ikan ini dulu. Selepas kita angkat ikan, kita boleh buang serai dan masukkan bahan-bahannya. Bahannya adalah garam sedikit, ajinomoto sedikit saja dan gula. Yang penting limau, bagikan masam sikit. Okay. Kacau serata dan kita rasanya dah siap semua. Kita angkat. Okey. Tuang atas ikan. Ui, sedapnya. Dan selepas tu kita masukkan limau. Buat tambahkan. Okey. Okey, dan masukkan cili sedikit. Okey, tadi yang kita buang serai tu kita tak guna, kita letak buang lah. Okey. Okey, ikan steam kita siap dah masak. Semua boleh cuba. Sekali lagi kita tambahkan sedikit daun ketumbar. Okey. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Terima kasih.